Black Scorpion. Black Scorpion. Okay. Besar lah bunganya. Unik Pak Wajar. Kalau orang sepintas gitu ini linear blue ya, tapi kok gede. Ini tanduknya panjang loh ya. Panjang. Oh. Ini jam segini aja masih masih semeribit ya. Semeribit. Ini wangi. Api lagi. Wapi ini. Lalu kebesaran bunga ini. Ini varian. Bunganya besar loh ya. Bunganya Eka Priyatma itu lawas loh Wajar. Lebih kualem gitu loh. Hanita Beauty. Ya. 5 tangkai. Wah, 5 tangkai kemroyo toh. Pirang tangkai to, Mas? 1 2 3 sing iki 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek dimanapun Anda berada. Semoga untuk sahabat anggrekku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Selamat berjumpa lagi untuk sahabat anggrekku ya di tempat Mas Miftahkul yang jelas ini. Untuk koleksinya kali ini lumayan tinggi-tinggi. Bunganya juga cakep-cakep. Pokoknya yang mau nambah koleksi sangatlah cocok banget. Oke Mas Miftahkul. Halo. Langsung di angka pertama atau plan pertama yang mana? Kita lagi nge-review yang wangi. Wangi. Ini ada rusa perkasa Pak. Zat. Apa? Rusa perkasa. Rusa perkasa. Oh, oh. Lagi kerungu iki aku. Ini ada Dendrobium rusa perkasa. Rusa ya. Perkasa. Rusa perkasa itu silangnya dari Vio X Bulaense. Oh, layak. Ini ciri khas Bulaense-nya. Ini loh. Jadi bunganya itu wangi dia. Ini ya. Primary ya gitu. Ya, primary hybrid. Rusa perkasa. Rusa perkasa itu wangi. Ini ID-nya. Rusa perkasa, silangan Vio X Ulense. Ini kan daunnya dia tidak hijau, Pak Wajar. Karena dia itu tahan panas yang ini. Rusa perkasa. Oke. Cakep ya. Cakep lah, wangi Pak Wajar. Oh, 3 tangkai. Ini masih kenop. Oke. Ini baru-baru mekar ya. Iya. Baru mecah. Iya. Orang kan asing mendil, mendil. Belum. Ini kalau ditaruh di tempat panas dia itu kumat. Ini tunasnya belum tutup daun soalnya yang oh. Ini Pak Wajar. Tapi mendol masih loh. Kilo. Oke. Rusa perkasa ini di harga 700.000. 700.000 rusa perkasa. Wah, rusa perkasa ini. Oke. Terus kita ke ya, ini yang minor. Ini pot plastik tapi ini ukuran pot plastiknya 20 ya, Pak Jar ya. Wah, kilo. Wah, tunase. Jadi ini plannya gede, pot plastik tapi gede gitu loh. Siap. Ini ada speaknya. Oke. Oke, kenop-kenop, iki kenop-kenop iki yang full mekar. Oke, ID-nya Black Scorpion. Black Scorpion. Oke, Black Scorpion. Cakep lah. Kan ada Black Viper, Black Scorpion, Black Mamba, Black. Tapi Black ada Jack. Black Scorpion itu dia malah cenderung warnanya merah. Ini tunasnya bagus, plannya juga bagus Pak Wajar. Siap ya. Apik loh. Apik apik. Gede loh ini plannya. Gede, potnya juga gede ini. Walaupun plastik tapi gede ya. Dia ukuran 20 potnya. Ada. Oke. Piro ini Black ada speaknya masih wantri ini berarti totalnya ada 4 tangkai Pak Wajar. Ini harganya Pak Wajar. Ini harganya 650. 650. Lumayan rame loh ya. Lumayan rame loh. 650 lumayan rame ya. Plannya bagus loh. Bagus. Bagus sebenarnya. Daun-daunnya loh, kengkang. Nah, emang ini kuat Pak Wajar. 650. 650. Black Scorpion. Terus mau lagi? Aku punya Orient Exlasianthera Pak Wajar. Orient Exlasianthera. Okay. Wih, gede bunganya. Gede, plannya bagus Pak Wajar. Ini rumah. Bunga. Oke. Okay. Oh, bunga saya gede. Orient Exlasianthera. Bawahnya wah sehat pol. Ini burine apa iki? Oh, nganu. Pakis-pakisan itu loh. Ini lasin bunga. Itu nasnya gede loh ya. Plannya gede, Pak Ajar. Tuh, 1 meter lebih loh ini plannya. Gede. Bunganya istimewa. Besar. Warnanya itu dia lebih ke peach. Ada. Peach lidahnya ungu gitu loh. Oke. Okay. Oh, ini. Warnanya apa? Peach lidahnya ungu lah gitu loh. Okay. Besar lah bunganya. Bunganya gede. Terus lidahnya dia itu lebih kotak, lebih khas dari Lasianthera-nya, cuma dia warnanya
Jadi kalau Lasiantera itu dia lebih cenderung merah gitu loh. Oke, ini harganya malah 700.000 ini. 700.000 malah. Ini. Ini aku punya cuma satu ini. Yo. Variannya bagus loh Pak Pacar, ada warna pit-pitnya. Biasanya kan kalau cuma ungu merah gitu kan banyak loh. Varian-varian yang seperti ini yang dicari. Oke. Oke. 700.000. Terus aku punya yang unik lagi. Ini ada Lineale Blue X Gold DE. Ini primary hybrid juga. Wah, tapi bunganya unik. Ini unik. Kayak Lineale Blue cuma dia gede, ha toh? Kalau Lineale Blue dia cenderung kecil, ha toh? Ini malah dia itu lebih blue, ha toh? Wah, lebih blue ya. Lebih blue terus baguslah pokoknya. Ini malah unik Pak Wajar. Kalau orang sepintas gitu ini Lineale Blue ya, tapi kok gede bunganya gitu loh. Bedanya gitu. Lebih besar. Karena ini dia tuh sebenarnya Lineale Blue X Gold DE. Gold DE. Nah, ada tunasnya loh. Oke. Ada tunasnya. Wah, keren ya. Pelannya gede. Nah, gini. Ini pot ukuran 20 juga. Oke. Kalau pot ukuran 20 besar. Kalau biasanya kan 15 ukurannya. Ini ukuran 20. Ini Lineale Blue X Gold DE ini harganya 650 ini. 650. Terus kita ke oh, ini ada yang tanduk panjang Pak Wajar. Tanduk panjang. Ini tor, tapi varian tornya dia itu lebih ke apa ya Pak Wajar ya? Mbuh opong ini iki. Tanduk itu ini iki. Dowo lho Pak Wajar. Ngono. Tor yo iki. Ilatnya itu lebih nyongot. Bahasanya itu loh. Kita itu nyongot. Bahasanya cantik. Ini tanduknya panjang loh ya. Panjang, terus warnanya ini dia itu lebih ke warna coklat dan lidahnya itu ungu. Ini loh. Entah. Wah. Apik iki. Oh, apik loh Pak tor ini. Tor. Kis tetap daun sebelah. Sebelah itu. Iya, ini nunggu tunasnya lagi Pak Masyar. Oh. Soalnya ini bunganya gede-gede. Oh, toh. Ini bunganya asli besar ini. Asli besar. Tanduknya itu dia panjang, sungutnya. Nah. Oh, toh, lidahnya itu. Tangkainya juga panjang loh ini. Tangkainya panjang jenisnya. Ini yang bawah ini malah dia kan lebih nyungonget lagi. Wah, lebih apik ya. Tor menjorok. Untuk tor ini Pak Masyar, ini di harga 700 ini. 700.000. Stok variannya wapi-api Pak Wajar. Bagus. Terus tak pilihkan lagi Pak Wajar. Yang mana ya? Oh, ini aku punya Sasaji cuma dia variannya bagus juga. Ini Sasaji. Wah, tinggi loh pelannya. Tinggi. Pelannya bagus. Terus varian bunganya Pak Wajar. Wih, seperti itu. Jadi dia itu warnanya lebih ke apa ya, Pak? Coklatnya itu unik ya, Pak Wajar. Dia lebih masuk besar loh ya, Sasaji yang bunga ini. Sasaji ini besar. Dia itu warnanya ada krem-kremnya Pak Wajar. Entah. Oke, ada krem-kremnya gitu loh warnanya. Hijaunya hijau krem-krem gitu loh. Lainnya lurus loh ya. Lurus, tinggi. Jauh asik loh lurus Pak Wajar dari Bapak. Sasaji yang ini harganya 750 Pak Wajar. 750.000. Tapi ini loh, dan gede. Ini asli ya, ini loh. Asli, wes. Wah, sehat. Tok. Apa Sasaji? Sasaji 750. Terus aku punya Paras Ayu Pak Wajar, tapi variannya itu unik. Biasanya kuning toh? Paras Ayu itu unik. Kan silangannya Ben Spicer sama Vi gitu. Ini kok Paras Ayunya? Wah, iya Paras Ayune iki apik meneh iki. Wangine jan wah ugal-ugalan Pak Wajar. Nah iki apik lek iki Paras Ayu iki jan. Ini istimewa banget iki. Ini jam segini aja masih agak wangi. Semeribit ya? Semeribit, ini wangi banget. Wah, rame kembangnya ya. Unik toh? Jadi para sayu itu mau macam-macam Pak Wajar. Tapi kebanyakan ini kadang-kadang kuning. Ini tunasnya. Tunasnya ini Pak Wajar? Gede ya? Gede ya. Belum tutup daun loh segini. Belum tutup daun. Para sayu yang ini harganya 1.200. 1.200, tapi variannya bagus. Ya, tapi ya wangi loh Pak Wajar, ya enggak rugi toh. Ini baru mekar, masih kena kok. Baru mekar itu. 4 tangkai. Ini dalam satu plan ya? Apa dua plan? Ini satu plan yang bunga ini toh? Satu plan yang ini malah belum bunga, soalnya ini masih bondol gitu. Belum tutup daun kok. Ini dulu splitan Pak Wajar. Oke. Okay. Nyapola?
200. Saat he? Boten. Boten napa-napa. Nggih. Oh. Capek kalau di atas terus lah. Kalau ini Pak Ojar. Nah. Saya tak duduk nih Pak Ojar. Ini sambitan. Ini langsung sambitan. Ini dendrobium jaliteng. 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 Bunganya bagus ya. Nganu istilahnya kalau nganu dia lebih coklat pekat lah. Coklatnya ya. Pekat gitu loh. Pekat gitu terus dua tangkai toh. Wah, dua tangkai ya. Rupanya tinggi loh, Ser. Tinggi. Tunasnya loh. Ada loh ya. Jaliteng yang ini, Pak Ser. Tinggi plane hampir 2 meter nih. Ini nanti dari jual jalur ini sendiri Pak. Heeh, jualnya jalur sendiri. Oke. Okay. Ini harganya 800.000. 800.000 jaliteng. Ini warnanya coklatnya itu coklat apa ya Pak Ser ya? Kayak dawuk gitu loh. Kalau bahasa Jawane apa Pak Ser? Bahasa Indonesianya apa? Wis pokoknya coklat. Coklat apa ya? Bahasanya kita itu aneh-aneh kadang-kadang. Kadang okay. Apa dhewe iki rada buta warna ngono lah kok. Kadang ini yo jenenge varian anggrek macam-macam Mas yo. Mungkin kita itu katrok Pak Mas. Wah, iki lho wis ngomong katrok wis beres. Heeh. Wis ngomong katrok nek wis iki. Kita itu super katrok. Lha sing kok pegang ngopo iki? Iki to. Oh iya. Ini Nandia Anindita Exlasiantera Pak. Alah korene wis ngono eh yo par kok sisih nian. Ngapik lho iki. Warnanya menyala. Ini menyala ini. Oke, Nandia Anindita X apa ini tadi? Aku lo sampai lupa. Exlasiantera Pak Wajar. Nandia Anindita Exlasiantera. Oh iya, boy menyala. Menyala. Ini jenis asli menyala. Magenta gitu loh Pak Wajar. Loh ini loh baliknya, baliknya warnanya kayak sembur-sembur gitu. Ini juga enggak tahu. Wah, di balik daunnya itu segar dilihat dari atas gitu kan kelihatan balik balik bunganya gini toh. Itu ada kayak sembur-semburnya gitu loh warnanya. Ungunya heeh toh. Kayak nrotol-nrotol Pak Ajar. Oh iya. Ini ya kayak nyembur-nyembur cet. Lucu ya Pak Ajar ini. Wah, apik lagi. Wah, apik ini. Ini 700.000 ya Pak Ajar. 700.000. Banyak gede loh segini ada tunasnya ini. Wis seger lah. Wis toh pokoknya aman iki panas. Ini ada kueh muikiang varian gelap Pak Ajar. Kueh muikiang varian gelap. Oh, plane ya apik iki. Plane apik-apik iki Pak Ajar. Iki. Seger kan tunas baru nih. Nah. Kueh muikiang varian gelap. Variane. Oh, contoh. Gelap toh. Dan jos iki nek variane Pak Ajar. Bunganya besar varian gelap. Variane gelap. Wah, ya istimewa pol. Iki sing masih kenop ini masih 2 tangkai. 2 tangkai. Ini baru mekar loh ya. Oke. Kueh muiki yang varian gelap ini harganya 1 juta Pak Wajar. 1 juta ya. Ini plannya seger sehat loh ya. Aman. Kuwedi loh tunasnya. Wah, ini. Kuwedi ini tunasnya. Seger kenting. 1 juta. Oke. Oke. Sak yuto. Sak yuto murah loh ini. Nanam juga lama. Sebenarnya itu ada varian lagi ya. Ini ini Pak Wajar. Ini ada dendrobium Candedes ekroro jonggrang. Candedes ekroro jonggrang. Kembangnya kegeden. Oh. Poh. Apik loh warnanya Pak Wajar. Ini masih belum mekar sempurna ya. Ini terlalu kebesaran bunga ini. Ini variannya soft. Dia lebih Candedesnya Pak Wajar. Oh, warnanya kayak taurinum, warna pink. Ada. Sekilas ini kayak taurinum, kualem lebih ke putih ungu. Nah, yang banyak dicari itu sekarang yang model-model begini, warna-warna seperti ini. Sake gedine kembangnya sampai mentelung. Mentelung ini Pak Ajar. Sampai ini bukan mentelung layu loh ini. Memang apa berat bunganya ini besar. Belum mekar semua. Betul. Oh toh. Ini Candedes Exroro Jonggrang ini aku cuma punya ini ya. Biasanya ada kita Candedes Exhert Nortok Primary. Ini Candedes Exroro Jonggrang. Wih, sangkar itu tunasnya. Gue moy pokoknya. Ini malah suka yang pink-pink seperti ini loh. Wah, sip. Ini Candedes Exroro Jonggrang ini harganya 900.000. 900.000. Oke, tak pilihkan lagi Pak Wajar. Kita itu agak mencari yang sulit-sulit gitu loh, yang di dalam gitu kan. Agak asik. Aku punya yang bunganya bagus Pak Wajar. Di? Ini. Dendrobium Martir
apa? Marbir. Tulisannya piye? Marbir. Marbir apa mar? Marbir. Oh, marbir. Heeh, wow. Marbir. Abuk no. Mar bir. Mar. Oke. Okay. Dia varian bunganya bagus. Oh, bagus iki. Lebih ke apa Pak Wasir? Iki nganu ya. Ngene iki ngarani apa ngene iki? Merah hati. Alah, heeh. Oh. Merah plastik. Merah plastik nek. Soalnya gila, Mas. Oke. Bunganya besar loh ya. Bunganya ini masih Mas atas masih kena. Heeh. Oh. Bunganya marbir. Besar. Marbir. Marbir. Marbir itu bunganya cakep Pak Wasir. Tak kira lek marbehar. Marbehar bae-bae. Beruang mer. Marbir. Bir. Bir mari, kan bir. Heeh, bir. Mari ngebir. Toh, toh. Enak-enak. Iki belakang sendiri kira-kira ya. Iya, kira-kira. Biasanya ini kan soalnya masih hijau. Masih hijau yang belakang ini. Oke. Marbir ini Pak Wasir. Variannya unik-unik. Marbir ini harganya Pak Wasir ini 800.000. 800.000 marbir. Marbir. Jane iku lho gombel Mas iki. Ning tengah lho kuwi. Bukane tengah Pak Wasir. Start gombel iki. Oke, demi penonton yang ini toh. Oh. Kuwi kan apa jenis masih belum mekar kabeh. Iya toh. Gampang banget. Karane enak-enak. Dendrobium Eka Priyatna. Eka Priyatna. Wis ngono ae. Tunasnya satu, nanti jadi jual jalur tak, nanti tak kasih tahu. Wah, tak kasih tahu ya. Eka Priyatna itu kan lawas tuh Mas. Itu ada hurufnya C Eka Priyatna sebenarnya. C Eka Priyatna. Lawas C Eka Priyatna itu keluar apa keluarnya itu bareng yang Orient gitu loh. Gitu. Silakan lawas berarti. C Eka Priyatna makanya dia mau ngintinya banget toh. Banget iki. Iki loh. Masalah bener-bener lho akeh. Okay. Oh akeh. Okay. Iki dipanasne no bah santai so, dadi Pak Jar. Titip tenan. Oke, okay, heeh. Jikra JK Priyatnanya ada tunasnya Pak Jar. Oh, siap. Iki lho mental iki dadi ra yo. Iki lho. Oh, akeh akeh. Stop pokoke iki dipanasne dipupuk. Pak rutin pakai pupuk pembungaan wis ra leren-leren kembangnya. Ini tunas satu ya. Ini nanti ini tunas gagal tapi nanti pasti keluar lagi. Pasti keluar sampingnya sini. Nah. Kalau keritingan itu seperti itu. Yang ini ada tunasnya. Kalau enggak sampingnya nanti atasnya. Kanan kiri gagal atasnya biasanya. Biasanya. Oke, ini JEK Priyatna ini harganya ini Pak Wajar. Ini 900 ini Pak Wajar. Wah, gila jantan. Mantep, ungunya itu lebih celeng gitu loh Pak Wajar. Satunya masih kenop-kenop ini. Oke, ini warnanya hampir sama dengan marbir. Ya, meh podo tapi beda neng pelintiran. Ya, beda. Kalau marbir itu dia nggak melintir, kayak rambut gitu direbonding. Kalau ini dikerli, tul. Dikerli kayak kita kayak tahu-tahu salah aja. Kenapa kayak sing abang kuning ya? Pak Fasal kan sing kuning. Api ini? Kuwi lho. Peh. Ya api juga. Koleksi gue lho Pak Fasal. Pelajari roh api lagi. Ini Adina Mayasari. Adina Mayasari, wes, gila. Bunga ini makin kesini kok makin kesono toh. Boyo. Iya. Adina Mayasari. Ini aslinya daripada di kamera bagusan aslinya ya. Kayak gimana ya? Lebih kualem gitu loh. Adina Mayasari ini masih kenop di atasnya. Ini mendel-mendel Pak Ustaz. Oh iya, boyo. Adina Mayasari ini 950.000. 950.000. Coba angkat Mas. Nah, sehat kan? Sehat loh. Pol. Yo. 950. Adina Mayasari. Mbak Din, Mbak Din. Mbak Din, Mbak Din, pegamu kok pedes iran Mbak Din. Loh. Kata-katanya seperti itu. Terus kita tadi ada yang hampir mirip warna-warna gelap ya Pak Jar ya. Oke. Okay. Ini ada yang tinggi, tapi bunganya gula Pak Jar. Boyo tinggi nih. Rong meter punjul sidik. Bawahnya ada kenopi loh Pak Jar. Wah, ini siap di. Aku malah gak ngerti. Panas-panas kan ini. Nek ngisor nek kenopi Pak Jar. Oh. Sepi barang Pak Jar. Oh iya, plan dari plan lama ya. Batang gundul sepi barang Pak Jar. Oke, satu.
2 meter lebih. Wah, kenapa-napa akeh. Ini yang baru mekar. Bu, bagus loh bunganya, Pak Jar. Ini bagus juga bunganya. Ini ID-nya Pak Jar. Hanita Beauty, Pak Jar. Oh, ini Hanita Beauty. Mantap ya, Pak Jar, gulap ya. Hanita Beauty yang ini ya. Hanita, Hanita. Ayo Hanita yuk. Ini masih mulai mekar. Ini yang kenop, ini speak. Wah, pokoknya jangan numeros, terus iki. Asin terus iki. Soalnya plannya wis cukup. Ini yang tertinggi ini belum keluar bunga ya. Yang mana? Yang ini toh. Malah belum. Ya. Malah ini yang pelan belakang-belakang loh, Pak Ocer. Dia itu yang gundul-gundul yang keluar bunga. Tapi ya ketinggian 2 meter lebih. 2 meter lebih. Nanti gampang kalau kereta api itu masalah ketinggian itu tidak masalah sama tidak sekali. Jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Mau 3 meter los. Oke. Regane piro? Ini lah. Ini Hanita Beauty ini harganya 1.200.000. 1.200.000. Ini plannya bagus ya. Meskipun tinggi Pak Jar. Bunganya bisa dari bawah, tengah, pendek. Jadi yang plan cuma yang tinggi cuma plannya saja gitu loh. Oke. Okay. Ini loh yang tinggi ini sudah mendol-mendol juga. Jen jual suite ini loh, ngapik dong. Bel, malah sebelahmu dawure sembuh ya. Lurus. Anggrek-anggrek sekarang itu semakin lama dia itu semakin tinggi malah. Terus yang mana wajar sebelah sini kita dan ini apa sudah ya? Burung. Apa wih? Ini Head Hero ini. Oh, kita review yang Head Hero. Head Hero. Ini. Ini Head Hero. Head. Oh, ini ada kuning-kuning ini enggak masalah, Pak Hazar, bukan kok. Dua jalur ya, satu jalur. Tunas. Ini agak kuning-kuning ini mergane panasan Pak Hazar. Panasan iki. Oke, los ini. Kakupol. Kakupol daune malahan goyok. 5 tangkai ya. 5 tangkai. Wah, 5 tangkai kemroyuk wis aman banget. Kemroyuk wis dipepet jejer-jejer ning ngarepan omah ya, Pak Jar. Depan rumah itu dijejer-jejer pas jos tenan. Oke, iki bener-bener. Head Hero ini, Pak Jar. Bendole. Nah, wah, kayak ini jan kebungane enggak leren-leren. Sekilas mirip Lasiantera. Nah, betul. Pasti Pak Jar tadi mau bilang seperti itu. Oke, piro Head Hero? Ini Head Hero ini harganya 1 juta nih. 1 juta. Oke. Oke. Terus kita ke ono enak sing rong kejupuk jane. Yang dalam ini loh, ini loh. Ini loh. Kaya rong kejupuk iki. Oke, oke. Soalnya ulang-ulang kok keteran. Ini loh Pak Bajet belum mekar ini. Ul-ulan. Ini loh kueh-kuehmu iki. Ngenteni anu iki. Kuehmu iki yang ini ada Rania Ayu. Cuma di situ variannya unik loh. Beda lagi. Rania iki. Rania Ayu. Bungane besar ya. Lebih lidahnya kalau Rania Ayu yang biasanya itu kan biasa gitu ya, Ajar ya. Ini lidahnya itu dia lebih lancip loh, Ajar. Wah, jantan. Perpaduannya ngapik, Pak Ajar. Plannya bagus, bagus, bunganya ya. Gede, bagus. Okay. Rania Ayu ini harganya 700.000. 700.000. Ngapik ngebiar kayak yang ini loh. Ngapik ngebiar kan. Nanti sebutkan ID-nya ona ya. Soalnya tadi sudah disebutkan ID-nya. Jadi aman. Aman lah. Iki okay. Apa? Yang mana? Wih. Itu toh. Ini plan di? Ganjar Pranowo, Pak Wajar. Yang ini toh. Oh, apa yang ini? Ah, sebelah ini. Nah, sing iki lho. Sing iki. Ini Ganjar Pranowo. Sing iki. Ini Wisanggeni, Pak Jar. Oh, Wisanggeni. Kita kan sering review kalau Ganjar Pranowo. Betul. Okay. Nanti kalau ada yang apa kepengin Ganjar Pranowo ada itu. Tuh. Tanya saja. Yang kemarin sudah kewong di masengan kowe. Itu orang Jakarta. Jakarta. Ini loh, kenapnya masih ada. Kadang-kadang lek nganu Mas yo enek ID calon ngono. Engko enggak enak kadang-kadang yo. Enggak enak padahal sebenarnya ID-nya juga itu. Ini Wisanggeni. Kita ndarani kampanye. Heeh. Suwi-suwi nek ID Prabowo lah.
Gitu, enggak enak lah. Yes, ini pisang geni. Pisang geni saja. Oke. Oke, ini pisang geni. Pisang geni gede bunganya. Iya, no. Ini masih kenop hasil yang ini. Oh iya, dua ya. Oke. Oh, iki kenop. Dua. Oke. Oke. Piro toh? Pirang tangke to, Mas? 1 2 3 sing iki 3 ya. Yang bawah 2. Heeh, yang bawah 2. Pas, ini ada tunasnya. Rame koyo ngono. Pisang geni cenderung rame kabeh nek ajar. Iki pisang geni ya. Oke, pisang geni ini harganya nasi seger 800.000. 800.000. Oke, 800.000. Oke. Oke. Capek Pak Ajar. Nah, iya wes ya. Wes itu aja dulu aja. Ngono ya. Heeh. Begitu saja untuk sahabat anggrekku ya. Mungkin ya, salah satu dari yang saya review kalau kurang jelas ya, silakan ditanyakan ke itu. Ditanyakan lagi ke empunya. Empunya. Bisa minta foto ulang atau nanti harga jadi di belakang layar. Gitu saja. Nomornya Mas Miftakul saya cantumkan di deskripsi. Mungkin ini nomor di balik kaos ini. Mari ya, Mas. Nah. Ini juga nomornya. Nah, oke. Okay. Oke. Oke. Sudah dicatat? Screenshot saja. Oke, siap. Pokoknya cuma orangnya yang di screenshot. Biasanya ada yang di screenshot itu orangnya dikirimkan ke Oke, begitu saja ya. Okay. Semoga untuk sahabat anggrekku sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.